langsung aja kita boost. Pertama kali main langsung boost lagi dan wuuuh. Wow, kenceng banget omongnya. Wuuuh, asik banget. Ya, waktunya dobrak, let's go. Waktunya dobrak. Oke teman-teman, jadi langsung aja kertas bakal dobrak dan unboxing satu item Hot Wheels yang keren banget, mantep banget. Ini adalah Hot Wheels ID terbaru yang baru aja dirilis di 2021 ini dengan casting mobil yaitu Nissan Fairlady Z. Keren banget, mantep banget. Kartu suka banget dengan warna goldnya ini. Wih, mantep banget nih teman-teman ya. Dan nanti bakal kartos unboxing tentunya item ini, dan nanti bakal kartos dobrak, dan tentunya nanti bakal kartos scan juga dan mainkan di game Hot Wheels ID teman-teman ya. Dan nanti kartos kasih bagikan juga gimana tutorial dan cara scan bermain Hot Wheels ID ini di game Hot Wheels ID tentunya. Oke, jadi langsung aja untuk detail dari kart atau blisternya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Keren banget ya blisternya ya. Nah, ini dia. Ya, langsung aja let's go. Waktunya dobrak. Kartu bakal dobrak item ini. Langsung aja cara dobraknya atau buka blisternya langsung aja dari belakang seperti ini. Oke, langsung aja 3 2 1 waktunya dobrak. Nah, oke teman-teman, udah kartu dobrak dari blisternya, teman-teman ya. Dan langsung aja 3 2 1. Nah, ini dia teman-teman untuk itemnya ya, yang super keren banget, mantap banget ya. Ini adalah Hot Wheels ID dengan casting mobil Nissan Fairlady Z. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia blisternya atau kartnya, dan ini dia untuk itemnya. Nih cakep banget nih teman-teman ya, dengan warna goldnya ya. Warna goldnya ini keren banget teman-teman ya. Warna goldnya itu warna gold yang mengkilat ya teman-teman ya, yang mengkilap, atau warna gold spectra film gitu teman-teman ya warnanya. Cakep banget ini. Oke teman-teman, jadi langsung aja untuk detail dari Hot Wheels ID dengan casting mobil Nissan Fairlady Z. Seperti ini untuk detail dari mobilnya teman-teman ya. Wow, dengan warna gold dan tampu atau livery yang seperti ini. Wow, ini keren banget, mantep banget teman-teman ya. Wow, ini kartu suka banget dengan warna goldnya ini teman-teman. Dan untuk detail di bagian ban sama velgnya seperti ini teman-teman ya. Ini bannya masih menggunakan ban plastik teman-teman ya untuk Hot Wheels ID. Dan ini velgnya seperti ini ya detailnya di sini. Kita langsung aja kertas bakal scan item Hot Wheels ID ini di game Hot Wheels ID. Oke, let's go. Oke, teman-teman langsung aja. Let's go, kertas bakal scan tentunya Hot Wheels ID Nissan Fairlady Z ini di game Hot Wheels ID. Langsung aja kertas kasih tutorialnya teman-teman ya. Jadi tutorial untuk men-scan Hot Wheels ID ini di game Hot Wheels ID teman-teman, yang pertama kalian harus download dulu ya game Hot Wheels ID. Lalu kemudian kalian install dan langsung aja kalian buka gamenya, dan nanti gameplaynya seperti ini ya tampilannya. Dan langsung aja kalau untuk men-scan teman-teman, langsung aja ke menu scannya ya, langsung aja diklik di sini teman-teman ya. Nah, oke, langsung aja udah masuk di menu scannya ya di game Hot Wheels ID. Nah, perlu diingat teman-teman ya, kalau kalian pengen scan Hot Wheels ID ini ya di game Hot Wheels ID, HP kalian itu harus ada fitur NFC-nya. Oke, langsung aja kertas bakal scan Hot Wheels ID Nissan Fairlady Z ini di game Hot Wheels ID ya. Langsung aja kita ikuti caranya seperti di sini. Langsung aja 3 2 1 ya. Oke, udah terscan dan nah, seperti ini tampilannya kalau udah berhasil di-scan ya di game Hot Wheels ID. Wow, ini dia ya. Oke, langsung aja kartos bakal main game Hot Wheels ID ini dengan casting mobil dari Nissan Fairlady Z ini yang baru aja kartos scan. Oke, langsung aja let's go. Ya, oke teman-teman, jadi langsung aja kartos sudah ada di gameplaynya Hot Wheels ID teman-teman ya. Langsung aja kartos bakal main atau kartos bakal langsung aja ke race-nya teman-teman ya. Dan langsung aja kartos bakal gunain Hot Wheels ID yang tadi abis kartos scan yaitu si Nissan Fairlady Z nih teman-teman ya. Wow, keren banget, mantep banget, bakal kartos mainkan di game Hot Wheels ID. Langsung aja ke menu challenge-nya teman-teman ya. Langsung aja di challenge ke-7 teman-teman ya. Langsung aja let's go ke race-nya. Seperti ini tampilan gameplay-nya teman-teman ya. Langsung aja kartos bakal menggunakan mobil Nissan Fairlady Z ini di game Hot Wheels ID. Langsung aja let's go.
untuk detail dari performance-nya teman-teman. Di sini untuk speed-nya itu 180 dan acceleration-nya 180, terus handling-nya itu ada 450 dan boost-nya itu 414. Dan di sini nanti bisa kalian upgrade juga untuk meningkatkan performance dari mobil kalian ya, teman-teman ya. Jadi dengan cara itu kalian harus kumpulin dulu poin-poin ID ya untuk mengupgrade kendaraan kalian yang pengen kalian upgrade di Jam Hotels ID. Dan kali ini langsung aja kartus crash teman-teman ya. Jadi itu penjelasan singkat aja dari kartus. Jadi langsung aja kartus bakal ke race teman-teman, race untuk kita akan main challenge-nya. Langsung aja let's go. Oke, udah berhasil masuk dan nah ini seperti ini tampilannya ya kayaknya. Oke, wow, keren banget, mantep banget. Oke, jadi langsung aja let's go. Langsung aja kita boost. Pertama kali main langsung boost lagi dan wuuu. Wow, kenceng banget teman-teman ya. Asik banget nih. Boost lagi. Ayo, melaju kencang. Wah. Oke, jangan sampai menabrak lintasan karena itu akan mengurangi kecepatan. Jadi harus stabil teman-teman ya. Oke, ayo cepat-cepat boostnya dong. Oke, udah finish ternyata. Dan wow, berhasil menyelesaikan challenge kali ini ya. You win. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi. Oke. Wow, apa yang terbuka? Oh, kita berhasil mendapatkan satu kendaraan lagi ya. Satu mobil berhasil terbuka ini. Wow, kalau kalian berhasil menyelesaikan challenge depannya. Wow, kita lihat mobilnya apa ini namanya. Wow, dengan casting mobil Howlin' Heat namanya. Wow, oke, keren banget, mantep banget. Oke, kita klaim dulu. Oke, beberapa hadiah gitu ya. Pokoknya. Nah, oke, challenge accepted, udah berhasil ya. Oke, later dulu nanti aja. Oke. Nah oke lanjut, langsung aja kartu selanjut lagi di next challenge berikutnya ya, di Proving Grounds. Nah iya, Proving Grounds, langsung aja di challenge pertama. Let's go, dan seperti biasa pakai simisan Friendly Z lagi. Nah, apakah udah bisa di upgrade? Oke, udah bisa kartu upgrade teman-teman ya, langsung kartu upgrade lagi. Oke, kita nambah lagi performance-nya, kecepatannya naik. Kita nambah lagi, sekali lagi kita coba. Oke, masih bisa, akselerasinya bertambah ya, dan handlingnya bertambah juga. Oke, jadi langsung aja, let's go. Boost lagi ya, boost lagi, tapi jangan sampai nabrak. Oke, seru banget nih lintasannya kali ini. Oke, wah. Oke, kita harus jaga jarak. Oke, ketukannya kita libas ya. Oh, seru banget nih, teman-teman ya. Oke, ayo. Awas. Boost, langsung kita boost lagi. Kencang, melaju kencang. Keren banget. Dan finish. Oke, berhasil lagi menyelesaikan challenge kali ini, teman-teman ya. Woo, you win.